Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilial TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Informasi terbaru kali ini datang dari akun Instagram Ayo Ting Ting. Di sini Mimin mengambilnya dari Instastory Ayo Ting Ting. Ayo Ting Ting di sini sedang berada di Ivan Gunawan Studio. Ayo Ting Ting hendak memotong rambutnya. Wow, dipotong, diwarnai atau gimana ya? Apa digimanain gitu sama Ayo Ting Ting? Kita tunggu hasilnya nanti. Pastinya cetar membahana dan spektakuler. Terbaik buat Ayo Ting Ting, apapun bentuknya semoga lebih baik dan membuat hidup Ayu lebih tenang. Semoga dengan rambut barunya nanti hidup Ayu bisa lebih ceria, fresh dan mempesona. Sini juga Ayu Ting Ting sedang merawat kuku-kuku cantiknya agar selalu terlihat cantik dan pastinya bersih dan menawan. Dari unggahan tersebut, sontak para fans mengomentari Instastory Ayu Ting Ting tersebut dari Rosma Alfaiz. Aduh, ini diwarnai apa potong? IOTW ganas. Asal jangan warna merah ya. Jadi dia 4533 Nadia 07 potong terus warnain kayaknya. Para fans termasuk Mimin pastinya penasaran apa yang akan Ayu lakukan dengan rambut cantiknya. Semoga selalu membuat Ayu tetap cantik, super penasaran. Semoga hasilnya makin baik, makin cantik dan makin mempesona. Oke, langsung saja informasi selanjutnya. Di sini datang dari akun Instagram Ivan Gunawan, dirilis oleh akun Instagram Gisha Marisha. Di sini mengatakan Ivan Gunawan, jangan pernah takut mengambil keputusan demi kebaikan masa depan kita. Berpikir dengan logika, jangan hanya dengan perasaan. Kamu bisa kalah. Begitu kata Ivan Gunawan di akun Instagramnya. Kemudian Ayu Ting Ting menjawab, "Beh, Ivan Gunawan dari Gisha Marisha. Thank you much Master Ivan Gunawan, selalu support Teh Ayu Ting Ting." Dari Nunung, "Ayu orang baik, insya Allah akan selalu dikelilingi orang-orang baik pula." Mulyatika Norita, "Real sahabat keep support." Setia 275, "Semoga real sahabat tanpa maksud apa-apa. Jujur saya dengan Igun kurang srek setiap Ayu punya pacar dia sinmin." Semoga saja Ivan Gunawan memang benar-benar sayang dan menganggap Ayu seperti sahabat, bahkan adiknya sendiri. Doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Semoga Ayu selalu bahagia dan selalu diberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.